Halo Cat Lovers, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik selalu ya. Ingat nih, jangan pernah kalian memberi makanan ini ke kucing, karena makanan ini dapat membahayakan kucing kalian. 1. Roti yang mengandung ragi. Adonan ragi dapat mengembang dan menyebabkan gas menumpuk di sistem pencernaan kucing. Kondisi ini dapat menyebabkan perut ulut kembung yang bisa berakibat fatal. 2. Coklat. Coklat mengandung zat yang disebut metilxanthinase. Senyawa satu ini beracun bagi hewan peliharaan dan dapat menyebabkan muntah, diare, tremor, kejang, hingga kematian. Konsentrasi zat ini berbeda-beda tergantung jenis coklatnya, dan bubuk kakao adalah yang paling berbahaya. 3. Kopi. Seperti coklat, kopi mengandung kafein metilxanthinase. Artinya, kopi akan menimbulkan efek samping yang sama pada kucing, yaitu akan menyebabkan muntah, diare, kejang, hingga kematian. 4. Buah sitrus. Buah jeruk seperti lemon, jeruk, dan jeruk bali mengandung asam sitrat dan minyak esensial yang bisa memicu masalah pada kucing. Mulai dari batang, daun, kulit, daging buah, hingga biji sitrus harus dihindari kucing. Dalam jumlah kecil, asupan buah sitrus akan menyebabkan sakit perut pada kucing. Sementara dalam jumlah besar, buah sitrus akan memicu diare, muntah, dan depresi sistem paras buah. 5. Air atau daging kelapa. Buah kelapa dapat menyebabkan masalah pencernaan pada hewan peliharaan. Gara-garanya, kandungan potasium dalam kelapa yang terlalu tinggi.